Jadi Allah bisa mendengar kita nggak? Bi bisa. Tapi nggak pakai teli itu sama basor. Allah bisa melihat kita nggak? Bisa. Tapi nggak pakai biji ma? mata. Nih. Saya mau tanya, Allah dengar nggak? Pakai telinga? Bisa dipahamin? Kembalikan ayat mutasyabihat itu ke muhkamat. Mazhab Imam Ahmad namanya tafwid, pasrah semua kepada Allah. Ada ayat-ayat begini diserahkan semua kepada Allah. Bukan karena mereka bodoh, bukan. Tapi karena mereka tahu bahwasannya lebih baik tidak membicarakan itu. Karena nanti di pikiran kita timbul hal-hal yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi mazhab khalaf mentakwil. Jadi inilah mazhab Imam Ash'ari. Mazhab mayoritas ulama dan mazhab ahlus sunnah wal jamaah di seluruh dunia. Antum pergi ke Indonesia, mayoritas Ash'ari. Malaysia, mayoritas Ash'ari. Singapura, mayoritas Ash'ari. Pergi ke Myanmar, mayoritas Ash'ari. Antum pergi ke Afghanistan, maturidiyah sama dengan Ash'ari. Rusia, maturidiyah sama dengan Ash'ari. Cisnia, maturidiyah sama dengan Ash'ari. Pergi ke Mesir, mayoritas Ash'ari. Lebanon Ash'ari. Suriah Ash'ari. Libya, Ash'ari. Maroko, Ash'ari. Terus kalau Ash'ari ini mau disesatkan bagaimana? Sementara NU dan Muhammadiyah saja Ash'ari. Nah ini ya. Jadi tiga marhalah itulah yang dituduhkan kepada orang-orang dan mengatakan Imam Ash'ari pada fase yang ketiga taubat dari akidah tadi. Akidah Imam Ibn Kulab. Taubat dari akidah Imam Bukhari. Ini kan gak masuk akal. Sementara nanti Bukan sekarang karena waktu sudah mau habis. Sementara minggu depan Insya Allah kita akan membahas kesaksian para ulama tentang siapa Abdullah bin Kulab ini. Ini penting. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan Ashari kan marhalah keduanya fase keduanya marhalah tuh fase. Fase pertama Ashari Mu'tazilah sesat. Oke kita katakan kita sepakat. Fase kedua Imam Ashari masih sesat karena berakidah Ibnu Kulab ini kita tidak sepakat. Pasal ketiga Imam Ash'ari balik ke salaf ini kita lebih tidak sepakat. Kenapa? Karena kesaksian ulama salaf dan kholaf, Imam Ibnu Kulab ini ahli sunnah wa jamaah. Termasuk kesaksiannya siapa? Imam Al-Zahabi Al-Hafiz di dalam kitab Syiar A'lami Nubala memuji Imam Ibnu Kulab. Kalau gelar Al-Hafiz Pak, itu orang yang hafal seratus ribu hadis. Bukan doktor lagi. Di sini ada dokter yang hafal seratus ribu hadis? Ada profesor yang hafal 100 ribu hadis mengalahkan Imam Zahabi? Tidak. Tapi Imam Zahabi bersaksi bahwasanya Imam Ibnu Kulab ini adalah min ahli sunnati wal jamaah. Maka inilah intro dan mukaddimah pembelaan kita kepada Imam yang terzolimi ini. Figur yang kita nggak pernah kenal. Dan ini cara orang-orang orientalis menjauhkan antum dari identitas antum. Kalau antum belajar filsafat dan di situ ada metode dekonstruksi, antum akan dikatakan nggak usah belajar Sohibu Bukhari, tafsirin Quran sendiri. Nggak usah belajar Fathul Bari, mensyarah Sohibu Bukhari nggak usah. Pikir sendiri dengan akal, timbang dengan akal. Kamu pasti sanggup. Di kampus-kampus filsafat kan diajarinya begitu, Pak. Maka man laisa madi laisa orang yang tidak mengenal masa lalunya, seorang anak yang tidak menghargai ayahnya, tidak mengerti dia datang dari mana leisalahul mustaqbal itu orang nggak punya masa depan. Saya kira sama dengan masjid ini yang dibangun dari asas kekeluargaan, berakidah asyari yang sehat, berfikih mazhab yang bisa mengakomodir perbedaan khilafiyah itu, saling tepos liro, tenggang rasa memahami satu sama lain. Yang kunutnya monggo, yang nggak kunut angge monggo. Bayar mau pakai beras, pakai kurma, pakai uangnya silahkan bayar zakat fitrahnya. Semua itu diakomodir. Dan ingat perkataan Imam Ash'ari yang subhanallah. Ketika beliau mau meninggal, apa kata beliau? Dikumpulkan muridnya. Ishadu saksikan. Bi anni la ukafiru ahadan min ahlil kiblah. Saya tidak mengafirkan satu jiwa pun yang menghadap kepada kiblat. Enak nggak pak? Saudaranya tambah banyak nggak? Apa masih mau ngaplingin surga ini? Hadza wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.